Oke guys, tetap di channel gue, Chris Lukita. Channel GSL guys, ini ada rekomendasi dari My Day ini guys, One Pill Day 6 yang Sincerity ini guys. Ini gue gak tahu ini porsinya kayak gimana, tapi ini banyak banget yang rekomendasi untuk dengerin lagu yang ini guys. Oke guys, ini satu album katanya ada 10 lagu atau 7 lagu gitu guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita dulu guys, cepat. Oke guys, ini untuk menghargai seorang One Pill nih guys, manusia jenius, manusia jadul, muka ramah lingkungan. Jadi gue pakai headphone guys, biar suara detail-detail yang diproduksi itu bisa terdengar dengan baik guys. Oke guys, kita langsung mulai aja guys. 1, 2, ceplok. Oh, grand piano nya nice. Ini plugin sih kayaknya, sound nih. Kayak grander gitu. Oke, okay, nice. Pemilihan chordnya itu dia ngambilnya murung banget guys ya. Dark, tapi gak terlalu dark guys. Jadi dia ngambil kayaknya bukan Aeolian, ini kayak Dorian. Eh, coba. Oh, manis banget. Manis banget. Itu chord itu ya, on tadi. Wow. Anjir, dinamikanya bagus banget guys. Nice. Nggak, ini orang salah satu orang yang nggak bisa move on dari masa kejayaan tahun 80-90-an, guys. Kalian perhatiin, guys. Kalau musik-musik zaman dulu, guys, kayak zaman-zaman musisi zaman dulu, itu pasti nuansanya reverb, gema, dan segala macam, guys. Ya. Dan chord progression-nya mereka, dia juga kayak begini, guys. Which is, itu menjadi karakter seorang One Pill, guys. Oh. Gokil, ya. Oke, ref-nya guys. Eh, anjing masuk drum. Woo. Gokil. Beat pattern-nya rada nge-trap guys ya. Scene-nya arpeggio khas zaman dulu guys. Gokil. Oke. Okay. Nice. Oh. Drum-nya juga ini ya. MIDI-nya ya, plugins. Oh, nice. Nice desainnya guys. Oh, chordnya turun-turun sih. Oh, gue gak tau nih guys, dia yang desain bassnya gak guys. Bassnya juga, pergerakan bassnya gue suka guys. Dia punya lick, polanya guys. Dong, main oktav-oktav gitu. Gokil, enak banget. Ini kayak di sini nih kayak musiknya lebih apa ya, kayak musik motivasi gitu guys. Kayak dia berusaha untuk menjadi. Eh, ini kayaknya dari juga nih ultra harder. Iya kayaknya musiknya ke arah sana guys. Mantap One Pill. Wow, di sini dikasih transpose di sini guys ya. Vokalnya jadi satu nada gitu. Itu pakai drumnya juga pakai reverse tuh guys ya. Suara stylus. Ini juga gue suka eksperimen dia guys. Ini pas masuk first guys, suara kicknya kalian perhatiin tuh, suara kicknya tuh lebih organik, lebih bukan plugins guys, tapi dia ambil sampel suara dimasukin ke situ guys. Soalnya ini gue berasa kicknya rada di gate, jadi kayak duk langsung mati gitu guys. Sampel cuma di gate, di modif lah. Duk duk. Seharusnya masih ada sustain napas sih. Nice. Oh. Itu keren gak sih guys? Kalian perhatiin tuh guys, itu ada kayak sebelum dan sesudahnya kayak si snare-nya guys. Itu gue suka banget, itu kayak pakai sistem reverse, cuman di automate bisa di copy paste juga sih. Ini nice banget sih, tapi ide yang muncul gue suka guys. Coba di sini guys. Tau. Pakai plate pre-delay kayaknya. Di reverse tuh, gokil. Oh nice. Musik sederhana jadi luar biasa sama dia. Arranger susah sih. Oh, keren. Wah, suara juga gokil One Pill ya. Asik banget dengarnya guys. Oh,
chordnya juga. Oke. Okay. Anjir. Anjir, gue pikir bakalan turun-turun biasa, guys. One Piece emang kurang ajar, gila. Jebakan maut nih, guys. Nih chordnya, guys. Chordnya. Anjir, chordnya apaan itu? Gokil. Harus pegang gitar gue. Anjir, manis banget. Wow, oke. Okay. Kedua malah ya. Tahan 5. Oke. Okay. Nice, nice. Buset. Ini feeling-feeling tuh kayak lagunya Easy Lover-nya Philip Bailey sama ini nih apa? Phil Collins, guys nih. Tung 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 tung. Manusia jadul. Gila, jadi unik tapi guys ya. Asli jadi unik. Dik 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 dik. Oh, dikasih triplet sih tuh, oke. Okay. Eh, di sini chordnya chord yang berjalan itu kayak voicing-nya ada yang turun, tapi bass-nya naik, guys. Di sini gue suka banget. Gila, chordnya One Bill. Lumayan kaya sih, guys. Gila, maksudnya ini gue suka dari segi sound design-nya, guys. Sound design di snare-nya gue suka banget. Shhh, ada sisanya itu. Itu satu, kedua, sound kick-nya dia make nggak cuma satu, guys. Ada beberapa sound kick. Terus cara mixing-nya gue juga lumayan, gue suka agresifnya tuh, guys. Rada-rada kayak ke ducking-ducking gitu. Terus sama dari segi arrangement, chord progression tuh selalu, guys. Gue bicara keseluruhan Day 6 dan One Pill. One Pill juga salah satu songwriting soalnya, guys, ya. Bicara lagi, guys, yang namanya notasi sama gabungan chord progression yang benar-benar nggak ketebak, dan benar-benar dia bisa pilih voicing seperti itu, guys, chordnya, guys, karena voicing chord C aja kan, kalau mainin C di sini sama C di sini kan beda. Kalau gue bicara gitar apalagi piano itu lebih luas lagi, berarti sama aja sih. Tapi gila sih, One Piece emang gokil sih, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol subscribe. Chris, channel apa, Pak Klok?